Tinggalkan drama Korea, Zahra Mustalifa fokus kuliah dan karir. Ditulis oleh Martini, dilansir dari indospot.com. Sempat kecanduan menonton drama Korea atau drakor, Zahra Mustalifa kemudian mengkonfirmasi jika ia sudah meninggalkan kebiasaan itu agar fokus kuliah. Meski aktif sebagai pesepak bola, namun tak dapat dipungkiri jika Zahra Mustalifa juga memiliki kegemaran layaknya kebanyakan orang, yakni menonton drama Korea. Hanya saja kebiasaan itu tak berlangsung lama, sebab saat ini ia disibukkan dengan sesi kuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan komunikasi massa. Saya jarang nonton orangnya, yang pernah bikin saya candu nonton itu cuma drama Korea. Tapi sudah lama, karena dulu Zahra nggak sibuk. Jelas Zahra Mustalifa. Kan sekarang Zahra kuliah lagi, jadi tugas banyak banget, nggak ada waktu buat nonton. Tambah ex pemain Persija Putri itu. Saat ditanya mengenai pilihan program studi kuliahnya, pemain 19 tahun itu menyebutkan jika ia memilih komunikasi massa lantaran suatu saat nanti ingin berkarir di dunia entertainment. Saya kuliah di komunikasi massa apa tujuannya? Supaya jago ngomong dan bisa ngomong di depan media, bisa jadi presenter atau lainnya, bisa kerja di entertain, tutupnya. Namun tentu saja, Zahra Mustalifa juga tidak mengesampingkan karir utamanya sebagai pemain sepak bola profesional. Saat ini, ia mengaku tengah didekati oleh salah satu klub sepak bola luar negeri. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga!